Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di YouTube channel saya, Plat Air Channel. Seperti biasa, untuk di kesempatan pagi hari ini, saya sekarang sedang berada kembali di parkiran tengah Terminal Puris Pelawat Kota Tangerang, teman-teman. Dan seperti biasa ya, saya akan mengabarkan kembali untuk unitnya dari Sudiro Tunggu Jaya di parkiran tengah. Nah, jadi kira-kira seperti apa nih untuk pantauan saya pagi hari ini? Dan kira-kira ada unit Sudiro Tunggu Jaya apa saja? Jadi ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena subscribe dan dukungan dari teman-teman semua memotivasi saya untuk terus lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dan untuk situasinya di pagi hari ini di parkiran tengah Terminal Puris Pelawat Kota Tangerang kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ini dia unit-unit yang sudah terparkir di parkiran tengah ini, lumayan rapat nih untuk pagi hari ini. Ini ada unitnya dari DMI untuk Jata Jakarta Wonosobo, Sinar Jaya Wonosobo juga, dan Damri Purwokerto Jakarta teman-teman. Seperti biasa ini tim-tim ngapak nih dari sebelah sini nih. Dan ada dua unit armadanya dari Laju Prima. Dan teman-teman ini dia. Wah itu dia, PO Haryanto, Tanah Suci. Itu baru datang dari arah timur teman-teman ya. Langsung masuk ke sebelah sana, sepertinya mau nurunin paket. Biasanya kalau unit armada yang masuk ke parkiran paling belakang, itu unitnya akan nurunin paket di sana ya. Dan nanti dia akan langsung, kalau sudah nurin paket dia Tanah Suci, dia akan langsung melanjutkan perjalanan ke Kota Bumi karena dia untuk jatah Kota Bumi ya, Kota Bumi Jepara. Nah, ini dah dua unit armada dari Pahala Kencana, keren. Jakarta Denpasar dengan balutan bodi Zeppelin G3 teman-teman. Armadanya is cakep ya, asli. Hahaha. Emang keren sih kalau untuk bodi yang seperti ini nih. Zeppelin G3 ini dia unitnya, keren. Jakarta Denpasar, Pahala Kencana. Kalau di STJ ini STJ Tim Biska teman-teman yang seperti ini ya. Ini baik Karosari Gunung Mas. Dua unit Pahala Kencana yang masih eksis sampai saat ini di jalur Jakarta Denpasar teman-teman. Semoga terus bertahan di jalurnya ya, dan terus eksis di jalur Jakarta Denpasar tentunya. Nah, kita coba bergeser ke arah sana. Ini ada Sinar Jaya Jakarta Pekalongan, dan ada Gunung Harta Merah teman-teman, Legacy SR3 XHD Prime. Ini dia armadanya, ganteng Apple ya. Mercedes-Benz OH1626, keren, jos pokoknya. Dan ini dia dua unit Pahala Kencana, oh tiga unit ya, Pahala Kencana tiga unit dan satu unit armada dari Adi Prima. Dan teman-teman ini dia Cipto GM untuk Jatah Madura ini, teman-teman untuk pagi hari ini dia terparkir di sini teman-teman. Ini sudah lumayan lama ya nggak lihat unit armada dari Cipto GM. Ini dulu sempat masuk ke daerah Pasar Kemis ya. Sempat masuk ke daerah Pasar Kemis, tapi saat kali ini atau sekarang ini sudah tidak ada kembali. Atau sudah pamit mundur dari jalur Pasar Kemis teman-teman. Mengingat untuk Pasar Kemis, pesaingnya untuk jatuh jalur Madura itu disikat habis sama Gunung Harta ya. Luar biasa Gunung Harta. Jadi sekarang dia terparkir di sini, Cipto GM. Garuda Mas, Madu Gizmo. Dan untuk unitnya dari Mulia ini ternyata ini sudah nggak ada teman-teman ya. Ternyata sudah beres kelihatannya nih. Sudah nggak ada di parkiran tengah ini. Dan ini dia teman-teman. Draka. Luar biasa nih. Pagi hari ini Draka ini dia yang baru datang dari arah timur, dan sepertinya ini untuk jatah angkatan sore teman-teman ya, untuk mengisi jatah angkatan sore dari Terminal Puris Pelawat Kota Tangerang.
Ini dia salah satu unit Sudiro Tugu Jaya yang sempat viral ya. Viral karena basurinya yang dulu waktu masih dipegang sama Mas Teguh, sang aktor kata-kata dari Sudiro Tugu Jaya. Ini dia STJ Traka, tampilannya sekarang tampil sederhana dan biasa-biasa saja teman-teman ya, tapi masih keren sih. Untuk ringnya itu dia, yang belakang warna merah dan yang depan itu warna kuning, just pokoknya. Nah, untuk unitnya Mulia Indah yang tadinya di sini nih, tadinya di sini, sekarang sudah nggak ada ini. Ini kemungkinan sudah sembuh ya kelihatannya ya, dan sudah mengaspal kembali kelihatannya nih. Ini soalnya beberapa hari saya nggak ke Polres nih. Ini saya juga baru datang dari arah timur ya, dari kampung halaman. Ya bener, dari arah timur. Tadi turun di Kalideres dan saya mampir ke sini sekalian untuk memantau angkatan paginya dari Sudiro Tugu Jaya. Dan satu unit armada Sudiro Tugu Jaya STJ Banua teman-teman. Ini dia STJ Banua dan Draka di sebelah sini. STJ Banua untuk jatah Yogyakarta atau Merapi Raya teman-teman. Ini dia Agung Sejati Legacy SR3, keren ya. Legacy SR3 Alju Discovery, armada bermesin depan teman-teman. Dan ada unitnya dari ini dia, Agramas R017 Jakarta Malang Suite Class. Ada Semeru dan Handoyo. Dan untuk Pahala Kencana itu masuk lagi ya, 3 unit ini, gokil Pahala Kencana ini. Semuanya dengan balutan bodi Zeppelin G3 teman-teman. 3 unit di parkiran Terminal Polres. Yang sekarang unit armadanya sudah mulai jarang ditemukan ya di jalanan. Beda dengan dulu yang banyak berseliweran, tapi kali ini sudah mulai jarang ditemukan untuk unit dari Pahala Kencana. Nah, kita coba lihat STJ Draka teman-teman dari sisi depan. Mengingat untuk Draka sendiri nih, sudah lumayan lama nggak lihat Draka ya, jarang-jarang nih masuk ke Polres. Soal ini untuk tim Pondok Pinang teman-teman. Ini dia tampilannya dari Draka. Ternyata tetap mempesona ya. Sang artisnya dari Sudiro Tugu Jaya, STJ Draka. Luar biasa pokoknya, cus gandos. Salah satu armada peserta Jamnas dulu waktu di Yogyakarta ya. Korwil Salatiga nih dia. Dan satu unit STJ Bandung itu jatah Merapi Raya nih dia. Dengan balutan bodi Jetbus 13 MHD. Keren, tampil glowing banget ya. Ini dia. Ini bumper depannya nih habis di repaint ulang ini. Jadi tampilannya glowing banget. Dari STJ Banua, si putih. Dan di sebelah sana seperti biasa ya, ini ada nih Karunia Bakti dan ada Panapa 87. Kita coba bergeser ke parkiran paling barat teman-teman. Parkiran paling barat. Tadi sekilas nampak seperti ada Sudiro Tugu Jaya Lasamba ya. Kita coba lihat. Nah, benar sekali itu dia. STJ Lasamba. Dan laju prima, langsung suas dia. Lasamba ini baru datang dari arah timur ya. Tadi sempat lihat masuknya untuk pagi hari ini dan terpaksa harus terparkir di sana teman-teman. Ada Handoyo. Ini teman-temannya nih terparkir di sini. Biasanya nih terparkir di Agen Wisma Mas Pasar Kemis teman-teman. Untuk Handoyo, nggak tahu nih, ntar kalau siang dikit geser ke Pasar Kemis bisa jadi ya.
Dan di sebelah kanan ini ada deretannya sekuat dari Pandawa 87. Ini dia, unit-unit Tronton dari Pandawa 87. Dan ada unit terbarunya dari Juragan 99. Itu dia. Jetbus 5 double decker. Nah, ini mobil mau kemana ini? Ini dia teman-teman. Armadanya ganteng Apple ya. Ada dua unit Juragan 99. Yang ini yang terbaru juga nih, yang dari Karasari Morodadi Prima. Ini juga ini ya, Dream Coach-nya atau kelas sleepernya dari Morodadi Prima nih, yang ini nih, yang terbaru. Ada dua, tiga unit, 1, 2, 3 Juragan 99. Nggak tahu nih, ini yang AKTWT atau bukan nih. Dan jelas, untuk pagi hari ini keren, Juragan 99 menurunkan unit-unit terbarunya. Salah satunya nih dia, jos pokoknya. Dan di ujung sana itu dia, STJ La Samba, yang bersanding dengan M-Trans, sang pelari Malang. La Samba untuk jatah Merapi Raya seperti biasa ya. Ini kemungkinan ini nanti siangan dikit bisa geser ke Pasar Kemis teman-teman ya. Karena ini tim Pasar Kemis nih dari La Samba. Tampilannya cukup sederhana saja ya. Nah, jadi saya rasa pantauan saya pagi hari ini untuk unitnya dari Sudir Tunggajaya cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Jadi total ada 3 unit, yaitu di parkiran tengah ada STJ Draka, Banua, dan ini dia La Samba. Nah, jadi terima kasih nih buat seluruh rekan-rekan teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bisa sedikit menghibur dan bermanfaat. Dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian isi video ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, saya Plato R Channel pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam El Kusla.